Pemirsa, penyidik KPK kembali memanggil staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Suni Tanuwijaya. Suni akan dimintai keterangan berkaitan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda reklamasi Teluk Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari KPK. Sadrina, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Suni Tanuwijaya? Egan, pemeriksaan terhadap staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yaitu Suni Tanuwijaya memang sudah masih berlangsung saat ini di gedung KPK. Suni Tanuwijaya tadi sudah tiba di gedung KPK pada sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan pemeriksaan dari Suni ini adalah pemeriksaan yang kedua kalinya oleh KPK. Dan KPK ingin menggali tentunya kepada Suni terkait dengan pertemuannya dengan Aguan ataupun Sugianto Kusuma, yaitu dari pemilik dari Agung Sedayo Group, terkait dengan pembahasan mengenai nilai kontribusi tambahan 5% ataukah 15% kepada pengembang. Sementara itu, di sini menurut dari kuasa hukum Sanusi, Krisnamurti, di sini diduga Suni ini merupakan ataupun berperan sebagai penghubung antara pengembang dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Tapi ini dibantah oleh Suni sendiri. Suni mengatakan bahwa memang dirinya sebagai berperan sebagai perantara antara pengembang, namun perantaraan ini kepada pengembang bukan kepada anggota DPRD DKI Jakarta, namun terlebih kepada perantara antara pengembang ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sejauh ini juga KPK terus menggali apa yang menjadi pembahasan terkait dengan Raperda wilayah zonasi pulau pesisir dan juga pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Egan. Ya, Sadrina, apakah kemudian KPK juga memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik? Benar sekali, Egan. KPK juga hari ini memeriksa M. Taufik, yaitu Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta. Namun pemeriksaan dari M. Taufik ini tidak dijadwalkan di dalam pemeriksaan, namun tadi M. Taufik sudah datang menghadiri pemeriksaan ini atau panggilan ini di gedung KPK sejak pukul sekitar kurang dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara bukan hanya untuk M. Taufik saja, tapi juga KPK telah memanggil dan juga memeriksa sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti yaitu Mary Hotma selaku dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, kemudian juga ada M. Sangaji, yaitu anggota Balik DPRD DKI Jakarta, dan juga Bestari Barus, ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, dia juga merupakan anggota Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta. Semuanya ini sudah hadir di gedung KPK sejak kira-kira pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nama-nama ini seperti M. Taufik, kemudian M. Sanusi, Mary Hotma, dan juga Bestari Barus adalah tim Balekda ataupun Badan Legislatif Daerah yang melakukan konsolidasi naskah akhir dari Raperda pada Februari 2016 lalu. Sementara itu terkait dengan hal ini, semuanya diperiksa sebagai saksi untuk M. Sanusi, dan tentunya ini akan KPK menggali keterkaitan dengan pembahasan dari zona wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Egan. Ya, Sadrina, apakah sudah ada pengakuan bahwa memang ada pertemuan antara Sugianto Kusuma dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta? Egan, sejauh ini memang suap Raperda reklamasi di Teluk Jakarta mulai mendapatkan titik cerah. Ini ada keterangan baru didapatkan KPK, yakni adanya pertemuan antara Aguan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diakui tidak spesifik membahas mengenai Raperda reklamasi. Dan berikut adalah liputannya, Egan. Terungkapnya pertemuan Aguan dengan sejumlah anggota DPRD terungkap setelah bos Agung Podomoro Land Arisman Wijaya mengakuinya. Meski demikian, tersangka melalui kuasa hukumnya Adardam Akhyar mengungkapkan pertemuan itu bersifat kebetulan, bukan atas undangan untuk membahas spesifik tentang Raperda reklamasi. Tersangka Arisman Wijaya mengakui hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, serta Ketua Panitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Selamat Nurdin.
Gan, terkait dengan pertemuan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta di rumah atau pertemuannya dengan Aguan. Di sini tadi kami mendapatkan informasi sedikit dari M. Sangaji. Ini terkait dengan pertemuannya ketika para wartawan di sini mempertanyakan kepada M. Sangaji apakah dirinya juga ikut dalam pertemuan dengan Aguan. Di sini M. Sangaji mengaku bahwa silakan tanya saja ke penyidik KPK karena dirinya takut salah untuk menjawab pertanyaan dari para wartawan. Tentunya kami di sini para wartawan juga tetap